سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا المصطفى المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Tazahirkan rasa terima kasih dan syukur kita pada Allah atas limpah kurnia dan juga inayah yang dikurniakan oleh Allah, iaitulah kedekatan kita. Allah Ta'ala kurniakan kita dapat manfaatkan untuk sama-sama menunaikan kewajipan sembahyang maghrib, dan sekarang kita manfaatkan masa yang seketika sementara kita nak tunggu sembahyang isya. Malam ni kita akan sambung lagi kitab kita Fiqhus Sirah. Dalam tajuk yang kita baca hari itu pasal pemulauan ekonomi sampai ke lampiran 149. Kita cerita hari itu dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, bila mana usaha-usaha daripada pihak kerajaan Mekah nak sekat dakwah Nabi tapi tak jaya. Akhirnya tindakan yang mereka buat, melakukan satu pemulauan sekatan ekonomi selama 3 tahun. Ni pelajaran lepas lah, nak sambung hak baru, nak cerita lepas. Nak pula cuti lama kita. Lama sangat. Saya pun risau takut terlupa jalan. Alhamdulillah lah sampai juga masjid. Ha, dia cuti lama-lama. Setengah orang dia cuti lama. Cari jalan tak jumpa. Terus tak main bijak lah. Ha, pasal cuti lama lah tu. Ha, jadi alhamdulillah kita nak sambung balik. Kita nak tengok cerita-cerita lepas. Ha, jadi bila mana halangan-halangan mereka tak jaya, mereka pun berusaha pulau orang-orang Islam waktu tu. Selama 3 tahun putuskan hubungan. Jangan duk tegur siapa, jangan panggil makan kenduri. Kalau bertunang pun putuskan tunang. Dengan segelintir di kalangan orang Islam pada zaman itulah. Jadi pulau selama 3 tahun, mereka nak pergi beli barang pun jangan jual. Mereka nak keluar pada kawasan yang di pulau, iaitulah Syaib Abi Talib yang saya cerita di antara rumah kelahiran Nabi dan juga istana raja. Kita keluar pintu Marwah, belakang tandas pintu Marwah, rumah kelahiran Nabi yang jadi perpustakaan hari ini, antara rumah kelahiran Nabi dan juga istana raja belah kanan. Jadi Syaib Abi Talib tu kawasan tu. Ha, jadi di pulau 3 tahun nak keluar apa semua tak boleh. Termasuk yang di pulau tu adalah golongan-golongan Quraisy juga yang tak Islam pun. Tapi dia duduk bersama dengan Nabi, kena pulau sekali-sekali mereka. Ha, ini cerita hak dulu. Ha, jadi malam ni kita pun nak sambung lagi lah. Kisah ataupun tajuk pemulauan ekonomi kita nak sambung muka surat 149. Kata tuan kitab kita rahmatullahi alaih, kemungkinan saudara mendengar suara golongan pendukung kebatilan dari kalangan penyerang ideologi yang profesional mendakwa bahawa semangat Asabiyah, yakni kesukuan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, memainkan peranan di belakang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan kitab kita kata apa? Boleh jadi kita dengar geng-geng yang tak puas hati dengan Islam ni, depa kata pemulauan terhadap Nabi ni tak jaya sebab
semangat asabiah Bani Hashim, Bani Muqallib ni, semangat asabiah tu depa pi tolong Nabi, dan akhirnya pemulawan tadi tak jaya sekat 3 tahun. Hujah penyerang ideologi ataupun hujah golongan orang-orang yang tak puas hati dengan Islam ni, depa kata yang boleh tak jaya tu, pemulawan yang berlaku setakat kepada Nabi setakat 3 tahun tak jaya tu, pasal ada geng-geng Bani Hashim, Bani Muttalib yang taksub adik-beradik dengan Nabi. Mereka piduk di situ, mereka pertahan Nabi. Akhirnya pemulawan tadi tak jaya buat lama, setakat 3 tahun je. Jadi seolah-olah mereka nak kata dakwah Nabi ni berjaya ataupun pemulawan tadi gagal disebabkan kekuatan asabiah puak-puak Quraisy pi tolong Nabi duduk sekali dalam kawasan kena pulau. Bahasa mudahnya nak abang macam ni lah. Nabi Muhammad tu jaya bukan pasal diri dia, tapi pasal ni geng-geng dek-dek dia ramai tolong. Nak abang tu pasal apa nak abang lah tu? Nak abang tu komandnya Nabi. Kalau tak pasal dek-dek tolong ni, dia tak jaya lah. Lagu tu lah ideologi orang-orang yang tak puas hati dengan Islam. Orang meluat kat Islam ni daripada dulu sampailah kiamat. Kita dengar kisah-kisah Nabi dulu pun macam tu. Orang tak suka. Pasal apa? Pasal Islam ni bagus. Islam ni bagus. Pasal tu orang tak suka. Daripada dulu sampai kelak sampai ke kiamat akan jumpa orang-orang yang dia cari jalan nak bagi orang tengok Islam ni nampak tak elok. Nak bagi nampak hinanya Islam. Sebab tu zaman Nabi lain pun, hatta zaman Nabi kita lah, seperti mana peristiwa yang kita baca ni, mereka cuba nak olah fakta. Kata yang Nabi ni berjaya dakwah ni bukan pasal Nabi, pasal adik-beradik dia Bani Hashim ni duk tolong Nabi, sebab tu dia berjaya dakwah. Sebab tu kami gagal, pulau dia gagal. Sebab apa? Ada geng di kalangan adik-beradik yang duk bantu dia. Baik. Semangat inilah yang mengawal, menjaga dan memagari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ialah sikap mereka yang negatif, sikap setengah Bani Hashim, Bani Muttalib ni, setengah depa negatif, yakni tak setuju terhadap operasi pemulawan Quraisy ke atas orang-orang Islam. Ni Dr. Said wa mai hujah perkataan orang-orang yang memang nak ubah fakta sejarah. Orang-orang yang nak ubah fakta sejarah, dia kata Muhammad ni berjaya pasal adik-beradik mereka, Bani Hashim yang kena kurung sekali tu lah. Bukti mereka, apa dia? Hujah mereka. Mereka kata buktinya ada segelintir di kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib ni, mereka tak setuju dengan pemulawan yang dibuat pada Nabi. Itulah bukti kata adik-beradik Nabi ni kemas sungguh untuk tahan Nabi. Ni hujah orientalis barat nak ubah fakta. Tu bukti dia, dia kata. Sikap negatif mereka, tak puas hati pada kerajaan Mekah, kepimpinan mereka duk ulau Nabi. Adik-beradik Nabi tak puas hati, lalu mereka protes walaupun kepimpinan Mekah tu geng mereka. Di sini hujah orientalis. Ada buku-buku macam saya cerita hari tu, ada seorang pengarang buku sejarah dalam bahasa Arab. Dia mulakan kitab dalam bahasa Arab dengan bismillah apa semua. Tajuk buku tu Hayatu Muhammad. Dia tak sallallahu alaihi wasallam. Tajuk buku Kehidupan Muhammad. Dia cerita sejarah tu betul lah, cuma dia selit celah-celah tu. Antaranya yang dia selit, Nabi kahwin ramai ni pasal dalaman ni memberontak, nak kena bini banyak. Dia tak kata lagi lah sek, tapi ayat tu kata Nabi kita ni dalaman dia berontak. Maka dengan sebab tu Allah memberi peluang kepada dia. Ni buku hak dia tulis Hayatu Muhammad, hujah orang orientalis. Maka dengan sebab tu Allah Ta'ala buka peluang kepada Nabi Muhammad ni untuk kahwin banyak. Dia nak kata gila sek, tapi dia guna ayat bagus ya. Tu macam kita duk dengar lah babi dengan khinzir lah, dia tukar khinzir dengan Arab lah. Jadi taklah bunyi kasar lagu tu lah lebih kurang. Baik. Jadi tu Sa'id Ramadan Al-Buti wa mai, antara perkataan-perkataan orientalis yang nak ubah fakta ataupun nak rosakkan
kefahaman segelintir orang Islam ni, supaya bagi berasa rupa-rupanya munjuk orang bukan Islam ni tolong Nabi sehingga Nabi berjaya. Ini fakta, fakta sejarah yang telah di diubah ataupun yang telah dirungkai. Nak mengaji sejarah pun kita kena tengok kitab-kitab yang selayaknya untuk kita mengaji, dan bukan setakat sejarah tapi melihat kepada suasana dan sebab berlakunya peristiwa. Segawan dia silap tengok peristiwa lalu dia guna peristiwa tu untuk beramal. Silap contohnya dia dengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam duk pi sembahyang, ada orang Yahudi duk balin kotoran kepada Nabi, tai unta lah apa, Nabi tak balas. Nabi tak kata apa sehingga kan Yahudi tu sakit, Nabi pergi ziarah pula. Mula-mula duk pi masjid ni orang Yahudi tu duk balin macam-macam benda-benda busuk kepada Nabi, Nabi tak kata apa. Jadi orang orang ambil kisah ni dia berdalilkan orang yang bukan Islam buat kat kita lebih kurang kita nak marah dah. Nabi dulu buat macam-macam, nak pergi sembahyang Nabi tak buat apa pun. Kita depa kata sikit marah dah. Tengoklah sejarah dan sikap Nabi, macam mana Nabi berdakwah dia guna hujah tu. Guru-guru kita kata hujah tu tak tepat. Kenapa? Waktu zaman peristiwa tu berlaku, Islam masih belum menang dan jumlah orang Islam tak ramai. Kalau Nabi lawan pun tak mana. Maka dengan sebab tu kena bersabar di atas tindakan orang-orang yang tak tanggungjawab. Tapi bila mana dah Islam yang ramai, Nabi pula menyertai peperangan. Ada pedang Nabi, ada topi besi, ada baju besi, kelengkapan perang, pergi perang pula. Kalau nak pakai hujah tadi, Nabi ni tak pernah marah orang buat apa, pasal apa Nabi masuk pergi perang. Jadi nak cerita situasi, keadaan-keadaan dalam sejarah ni, kita kena tengok peristiwa tu berlaku waktu bila, sebelum hijrah ke, keadaan macam mana, begitulah seterusnya. Baik, kita sambung. Kenyataan ini merupakan tuduhan yang tidak berasas. Ni Dr. Said jawab balik. Tadi dua mai hujah orientalis. Dr. Said jawab balik. Kenyataan ini, nyatanya atas saat kita baca tu, merupakan tuduhan yang tidak berasas. Nampak sangat yang ianya tidak dapat dikaburi dengan tirai logik walau dalam bentuk zahir sekalipun. Ini adalah satu perkara yang sangat bersifat tabi'i, di mana semangat jahiliah keturunan dan kekeluargaan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib membawa pendukung, membawa pendukungan mempertahankan jiwa anak saudara mereka. Apa maksud? Dengar macam sama. Dr. Said kata hujah, hujah yang mengatakan dakwah Nabi berjaya kerana orang Quraisy juga bantu, hujah ke Dr. Said kata tak betul. Adik-beradik mereka pergi bantu ni bukan pasal ajaran yang Nabi bawa. Adik-beradik Nabi pi bantu duk sekali Nabi ni pasal nak pertahankan adik-beradik mereka, bukan pasal agama yang Nabi bawa. Bukan pasal agama tapi pasal adik-beradik. Macam kita lah, adik-beradik kita walaupun berlainan aliran, tapi kalau orang buat lebih kurang kat adik kita, kita marah orang lain. Mereka duk penanya adik kita, walaupun adik kita ni tak sealiran ataupun kita kata keluarga orang yang bukan Islam, segelintirnya masuk Islam. Segelintir masuk Islam. Abang dia tak masuk Islam, adik masuk Islam. Asal mereka keluarga bukan Islam, adik dia masuk Islam. Tiba-tiba orang duk pergi buat lebih kurang kat adik dia, abang dia akan pertahankan adik dia kerana adik, bukan kerana keislaman. Lagu ni keadaan tu, Dr. Said kata mereka boleh guna hujah lagu tu, tak logik langsung. Memanglah bila adik-beradik orang sakitkan mereka, adik-beradik juga pergi dulu. So duk kira bak dakwah, tak dakwah, agama, tak agama. Dr. Said jawab tu balik. Sebab hujah mereka berjayanya dakwah Nabi dan gagalnya pemulawan tadi kerana orang Quraisy juga pergi bantu. Sebab tu berjaya dakwah Nabi. Dr. Said jawab balik, tanggapan tadi ni memang tak logik langsung. Hujah tadi memang tak logik.
Pasal apa tak logik? Dr. Said cerita, adik-beradik Nabi, pitulung Nabi ni, bukan pasal nak tolong dakwah Nabi, tapi pasal Nabi tu anak nakal mereka. Macam keluarga yang saya cerita contoh tadi lah. Abang dia bukan Islam, adik dia orang Islam. Orang duk tindas adik dia, duk zalim ke adik dia. Dia pertahan adik dia, bukan pasal pasal keislaman adik dia, tapi pasal turun darah daging dia. Aduh. Jadi benda tu tabii. Sebab tu Dr. Said Ramadan Al-Buti mengarang kitab, kita kata perkara yang sangat bersifat tabii, depa jadikan hujah benda tu. Kita pun kalau cerita abang tu non muslim, bukan muslim, orang tu zalim adik dia yang Islam, dia pertahankan adik dia tu, adakah kita nak berhujah dia pertahan tu kerana adik dia Islam? Dah, pertahan adik dia pasal adik dia tu darah daging dia, bukan pasal Islam. Ni Dr. Said nak jawab balik ni. Yang mereka duk kata menangnya dakwah Nabi, hebatnya, tak berjayanya pemulawan kerana orang kafir pi tolong. Bukan duk tolong dakwah tu, duk tolong pasal Nabi nak nakkan mereka. Jadi benda tu benda tabii, tak boleh buat alasan. Bukan kata Nabi dengan adik-beradik Nabi, kita dengan adik-beradik kita lah tu. Walaupun tak satu aliran, walaupun duk berkelahi selalu salah faham, tapi kalau orang buat naya kat adik-beradik kita, kita akan lawan orang yang buat naya kat adik-beradik kita. Walaupun duduk di rumah kelahi. Itu nak cerita kata hubungan tabii, hubungan lumrah dan fitrah dah, bukan tolong di atas, di atas nama agama. Sebab tu Dr. Said kata hujah tu tak berkesan dan tak tepat nak digunakan. Kata Nabi ni berjaya dalam dakwah, kata apa nama pemulawan tadi tak jaya disebabkan ramai orang pakat tolong Nabi, termasuklah orang kafir. Tujuan kata lagu tu, Nahbak kata berjayanya Nabi bukan pasal dia, pasal orang Quraisy duk tolong banyak. Cerita tu lah. Macam kita lah, orang tengah duk naik nama, dia buat kerja pandai, buat kerja menjadi, kita tak mau nak tunjuk kata dia tu terror tu. Kita duk agak tu pasal anak nakan saya duk tolong jadi PA dia, anak nakan saya duk susun jadi dia ikut ya. Tu Nahbak kata hak bos tadi tak kemah, hak kemahnya nak nakan dia. Macam tu juga golongan orientalis nak agak. Bukan Nabi tu hebat, tapi kenapa Quraisy ni yang duk tolong bagi berjaya. Itu tujuannya nak padam kelebihan Nabi SAW. Baik, sambung lagi. Semangat jahiliah keturunan dan kekeluargaan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib membawa pendokongan mempertahankan jiwa anak saudara mereka ketika adanya tangan ganjil yang menggugur keselamatan, yang menggugat keselamatannya. Macam si Ahbab tadi, ada orang nak buat zalim, jadi di atas dasar adik-beradik nak nakan orang buat lebih kurang, mereka pergi pertahankan Nabi, bukan pasal agama. Bukan pasal agama, tapi pasal apa? Pasal darah lagi. Baik. Semangat kekeluargaan jahiliah yang mendorong mereka ke arah kefanatikan sebegini rupa, tidak akan melihat sebarang prinsip dan tidak pula terpengaruh dengan kebenaran. Tolong ni bukan pasal benar-benar. Maksudnya benar di sini maksudnya agama. Mereka duk tolong Nabi bukan pasal agama, tapi pasal apa? Pasal adik-adik. Pasal adik-beradik, bukan pasal kebenaran agama. Baik. Atau kebatilan, kerana ia adalah asabiah semangat kekeluargaan dan tidak ada yang lain dari itu. Oleh yang demikian, memang boleh terdapat pada keluarganya dua sifat yang berlainan dan bertentangan secara zahir. Boleh berlaku mereka tak suka Islam, tapi disebabkan mereka sayang anak melakan, mereka tolong. Tolong tu tolong bisa nak melakan. Mereka tak suka Islam, dalam masa tak suka tapi ada sayang, ni dua sifat berlainan, boleh berlaku. Kau mana tuan-tuan, contoh kita, kita tak faham. Anak kita duk merempit motor, duk minta nak ambil motor, minta nak pakai motor. Dia naik motor pula merempit, kita tak mau bagi. Akhirnya duk minta sampai kita bagi kat kunci motor. Maknanya kita izin dia naik motor, tapi izin tu tak memberi makna kata suka dan reda.
Ini kata dua sifat berlainan. Kita bagi kunci, maknanya kita setuju lah. Tapi tak semestinya suka dan reda. Tuan-tuan, kalau nak-nak duduk main motor, tuan-tuan bagi kunci motor, tuan-tuan reda kan dia duduk merempik? Tak reda. Tentu pasal duduk bagi apa kunci? Pasal lemah perut duduk minta, 24 jam duduk minta, 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 bagi dia. Ni saya nak buat contoh, kata boleh berlaku dua sifat berlawanan dalam diri kita. Kita tak setuju, tapi kita izin. Tak semestinya kita izin bagi kunci motor ke anak kita, bermaksud kita setuju dia merempik. Ni contoh nak buat bagi faham suasana masyarakat Bani Hashim, Bani Muttalib ni. Mereka duduk dengan Nabi ni bukan kata mereka setuju kerana keislaman yang Nabi bawa, tapi pasal dia beradik anak nakan punya pasal. Pasal itu mereka tolong. Jadi Dr. Syed kata boleh berlaku dua sifat yang berlainan dalam satu masa. Di sini apa dia? Sifat takabur dan angkuh serta engkar terhadap dakwahnya, yakni engkar terhadap Islam. Depa tak angkuh pada Nabi, segelintir lah orang yang tak terima Islam, segelintir yang tak angkuh, bahkan tolong pula Nabi tapi tak terima Islam. Macam tuan-tuan duk dengar kisah dia beradik Nabi, pak nakan Nabi, Islam ke tak? Dah, tapi tolong. Tuan Ahbab tak angkuh, cuma tak terima Islam. Angkuh tu dah, duduk baik dengan Nabi. Kok mana tak angkuh tapi tak terima Islam? Itu nak abang tak boleh berlaku dalam satu masa dua sifat berlainan. Kan kita dengar apa-apa menekan Nabi tu. Tolong pula Nabi. Nabi duduk semua mucak-mucak, tak mucak. Dia tak mau Islam. Maksudnya tak beriman. Tapi tak angkuh. Apa maksud tak angkuh? Dia rapat dengan Nabi. Dia baik dengan Nabi. Ini nak cerita kata dua sifat berlainan dalam satu masa. Macam tadi lah saya buat contoh jelas. Orang perempuan kita duduk dengar anak mak nak naik motor abah sah. Naik motor abah sah. Lah dia bagi kunci. Izin bagi dia naik tapi tak reda. Sepatutnya izin ni kena reda. Tapi tak reda. Tak setuju. Duduk merempit. Macam tu kita nak ngaji sifat iradah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izin berlaku kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab. Tuhan izin bagi berlaku, tapi Tuhan tak redha. Sebab tu Tuhan suruh Nabi pi dakwah Abu Jahal dan Abu Lahab. Nak habak kata bila sebut kata izin, tidak memberi makna redha. Macam kita bagi kunci motor, makna setuju kan? Tak setuju. Ataupun cakap bahasa lebih mudah lagi, setuju dalam keadaan tak setuju. Setuju dalam keadaan tak setuju. Dah orang duduk paksa, dia tak mau. Tapi kena buat juga. Habis orang betul lah. Dalam masalah kita ni lah. Baik. Yang kedua ialah memihak kepada baginda, yakni Bani Hashim, Bani Muttalib, memihak kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan penentangan terhadap kafir Quraisy. Namun demikian, apakah faedah yang diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa maksud nak cerita ni? Dr. Said nak sanggah hujah orientalis tadi, dia kata apa? Yang Nabi ni berjaya dakwah dan depa tak jaya nak ulau Nabi lama ni pasal ada orang Bani Hashim duk tolong Nabi. Dr. Said Ramadan Abuti jawab balik. Depa mai duduk nak tolong apa, tak ada faedah apa. Sekali-sekali depa pun kena juga. Sekali-sekali depa pun kena juga pemulawan tadi, tak makan juga. Ayam tak ada, makanan tak ada, anak teriak lapar. Ini bukti kata kejayaan Nabi tak sangkut dengan depa ni. Sebab waktu depa kena pulau dengan Nabi ni, depa tak boleh buat sebarang perubahan baik. Maksudnya apa? Depa duduk dengan Nabi, depa berteruk dengan Nabi kan? Lainlah kalau depa duduk dengan Nabi, orang kafir Quraisy yang memerintah Mekah waktu tu tak boleh nak membebankan Nabi dengan sebab ada kafir, ada Bani Hashim bersama dengan Nabi. Dah. Bani Hashim yang ada dengan Nabi pun teruk dengan Nabi, Nabi pun teruk, depa pun teruk. Ni nak menunjukkan kata ada depa ni tak beri sumbangan apa-apa, tak ada kena mengena apa dengan Nabi. Nah, dak tu. Ni ceritanya Dr. Zain dulu ajak kita. Dia nak sanggah fahaman-fahaman ataupun hujah-hujah orang-orang yang nak ubah
fakta-fakta yang berkaitan dengan kelebihan Nabi dan pertolongan Allah secara terus kepada Nabi. Tak mau bagi nampak hebatnya Nabi kita. Sebab tu di awal kitab ni cerita kata Nabi ni orang Amqari. Amqari ni maksudnya kecerdikan yang pelik. Mereka tak mengaku, kata mukjizat lah. Mereka nak bagi kita kata Nabi ni ada kecerdikan yang pelik. Macam Hitler apa semua. Cerdik sungguh-sungguh. Mereka nak bagi kita kata Nabi kita ni adalah orang yang cerdik. Tujuan nak abangnya pasal apa? Nak tolak mengenai wahyu yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi. Maksudnya Nabi buat apa hak elok, hak betul ni semua melalui kecerdikan yang ada pada dia. Ini hujah rentalis. Jadi omai hujah dan fakta tu nak bagi kita orang Islam pun berasa lagu tu. Anak berasa kata Nabi ni apa yang dia buat ni di atas kecerdikan diri sendiri yang Tuhan bagi, bukannya wahyu, bukannya apa yang Allah Ta'ala sebut dan bukan apa yang Allah Ta'ala ajar. Cerdik macam orang-orang lain. Hak boleh bina negara maju dalam masa 5 tahun, 10 tahun ada kecerdikan dan kepintaran yang hebat. Jadi depa nak tak Nabi kita pun begitu. Sebab tu dia sebut kata Nabi ni Amqariyun, kecerdikan yang pelik. Nak habaq kata bukan wahyu, dia ada kecerdikan yang pelik mengatasi manusia lain. Kesimpulan daripada benda-benda ni, nak kata Nabi ni tak ada kehebatan apa biasa. Cuma ada anasir-anasir yang bantu Nabi bagi berjaya. Terbaik. Namun demikian, apakah faedah yang diperolehi oleh Nabi SAW hasil penyertaan mereka, yakni Bani Hasyim Bani Muttalib, bersama-samanya itu tak ada sebarang apa. Mereka telah diseksa sebagaimana seksaan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Sama juga depa kena seksa. Tu nak cerita kata depa tak ada sebarang tindakan yang boleh membantu Nabi yang didakwa oleh orang-orang barat mengatakan berjayanya Nabi berdakwah ni ada tangan-tangan lain, iaitulah orang Quraisy sendiri yang bantu Nabi akhirnya berjaya. Kena harap orang Islam saja tak berjaya, kena bantu orang, kena bantuan orang lain. Begitulah hari ini dunia kita, hari ini dunia-dunia Islam ni orang barat kalau boleh nak tunjuk kata depa yang bantu menyelesaikan masalah orang Islam. Kita tengok perselisihan berlaku di negara Arab, orang-orang barat juga nak masuk, kononnya nak bantu. Akhirnya jahanam sikit-sikit, hasil masuk negara orang Islam ni dia ambil. Seperti mana negara-negara Arab lah, bila berkelahi pun sikit, masuklah kononnya penjaga keamanan. Tu bawa dengan budaya mereka, bawa dengan benda-benda yang tersirat dalam hati mereka, dalam perut mereka, menjahanamkan lagi keadaan-keadaan dan suasana yang berlaku di negara Islam. Sebab tu saya sebut banyak kali, saya heran negara-negara Islam ni kalau perang sampai bila-bila tak boleh selesai. Kita pun heran, berkelahi tak boleh selesai. Yang berkelahi tak boleh selesai ni sebenarnya Arab Jahiliyah dulu sebelum mai Islam, berlaku peperangan Harbul Batra pasal unta 120 tahun. Pasal unta, pasal tanaman, berlaku perang berapa keturunan 120 tahun, nama Harbul Batra. Mai Nabi yang boleh selesai masalah mereka. Itu sejarah. Tiba-tiba hari ini berlaku orang Islam perang negara mereka sampai 10 tahun tak boleh selesai. Lah kali nak kena depa ni mai selesai masalah orang Islam. Petra tu tu pun tak selesai, macam Palestin saya habak daripada saya mula berana sampai malam ni duduk perang tak habis, 40 tahun lebih awak jadi susah sampai tengah tu. Tu nak cerita kata kalau sejarah Islam ni, Islam mai selesai masalah mereka. Hadbah Harbul Batra pasal rumput, unta makan rumput jiran sebelah, kampung sebelah, perang 120 tahun tu pasal rumput dengan unta. Kalau pasal tanah 2-3-4 ekor rebut tanah, masuk perangai orang buat projek kolam udang harimau ke apa ke, masuk perangai orang agak-agak nak perang mana. Pasal rumput unta makan, perang 120 tahun tercatat dalam sejarah Harbul Batra, peperangan Batra mai Nabi, Nabi selesaikan masalah mereka. Hari ini nak ubah keadaan tu, nak bagi cerita kata kita hak Islam ni komen sekarang semua harap mereka duduk tolong kita.
sehingga kan mata wang hari ini pun mata wang depa seluruh dunia, sehingga bahasa pun bahasa depa seluruh dunia. Saya pergi Lubnan, orang Arab Lubnan malu cakap Arab, dia cakap orang putih yang saya. Dia tahu saya tak reti waktu dia speaking. Driver taksi tak cakap bahasa Arab, dia punya malu dengan bahasa dia. Kita cakap bahasa Arab, dia balas orang putih. Cakap bahasa Arab, dia balas orang putih. Mudah saya faham, dia tak reti cakap. Dia tak cakap bahasa Arab. Sampai tahu dia bangga bahasa, berjaya dah. Orang-orang yang asal bukan Islam ni berjaya dia buat. Sampai rasa malu dengan bahasa dia sendiri. Termasuklah pakaian. Hari ini negara Islam kalau orang pakaian ni pakaian kena dengan sunnah, mereka tak selesa. Tuan-tuan, saya mula pergi mengaji di Syria tahun 2000. Negara Arab. Ustaz yang bawa kami itu daripada Terengganu. Dia bawa kami, dia pesan dua benda. Pertama, kalau boleh jangan bagi ada janggut. Nak masuk. Cukup habis kita pun tarah habis apa. Pasal apa tak bagi ada janggut? Pasal di sana tengok ada janggut, dia patut orang-orang yang panggil apa, kira orang ikhwan lah, orang gerakan Islam. Ada janggut ni. Yang kedua, Quran jangan buat di tangan. Buh lambek kagu. Kalau orang selalu dengan Quran, dia patut ni geng gerakan Islam. Siapa yang duk marah ni? Orang Arab yang Islam. Tahun 2000. Awal tahun 2000. 2001 tahun 2000. Depa pesan, jangan bagi ada janggut. Kepiah kena buang. Kepiah kena buang, kalau bawa Quran jangan pegang di tangan. Buh lambek kagu. Mak Zaleh yang tak berkhitan bukan orang Arab Islam. Dia punya takut biar tu orang dengan Quran pun tak boleh. Kalau pegang Quran selalu ni, mesti orang ni orang gerakkan. Orang yang nak ke Islam betul-betul hak duk pegang Quran 24 jam. Betul tu kita pun heran. Kita duk fikir pi tempat Arab ni, Masya Allah, Tabarakallah, sila. Ha, duk ingat betul. Ada, dia ada pantal larang ni. Depa nak ubah. Sebab tu Dr. Syed Ramadan Al-Buti ni, sejarah ni dia cerita, dia buat main hujah-hujah rentali, tujuannya dia nak cerita ni keadaan-keadaan rentali yang cuba nak ubah fakta-fakta ataupun nak ubah roh sejarah yang bersangkut dengan Nabi. Sambung lagi. Pasal cuti lama, nak main cerita banyak, kita tak ada cara. Baik. Pihak Quraisy tetap juga meneruskan rancangan pemulauan mereka terhadap kaum muslimin dengan ganas dan kejam. Sebagaimana yang mereka telah putuskan itu tanpa dapat diredakan oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib barang sedikit pun. Ini kata keberadaan Bani Hashim dengan Nabi tak ada sebarang, nak kata guna, nak kata kebaikan tak kenalah, tak ada sebarang bentuk bantuan yang boleh meringankan beban Nabi dan orang Islam ketika mana di pulau. Ha, jadi kerajaan Mekah tetap pulau sampai 3 tahun. Ha, jadi tak makan, ayam pun tak ada, makanan pun tak ada, anak-anak kecil pun teriak-teriak sampai mati, semua tak ada nak makan 3 tahun. Ha, ada orang suruh Nabi doa apalah. Nabi sebut inilah ujian. Hidup ni ujian. Semalam saya ada baca kitab tafsir Nurul Ihsan di Sungai Petani, cerita kisah ubah kiblat. Kisah ubah kiblat. Saya nak ambil mengenai ujian, bukan nak cerita kisah ubah kiblat. Mula-mula semayang mengadap ke Kaabah. Lepas tu tukar Baitul Maqdis. Lepas tu pergi ke Kaabah balik. Nabi hijrah ke Madinah. Allah Ta'ala suruh menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis. Menghadaplah Baitul Maqdis. Jadi orang Madinah ni pakat duk ikut Nabi lah masuk Islam, termasuklah orang Yahudi. Pakat seronok. Ramai pakat masuk Islam. Orang Yahudi seronok lah sebab Baitul Maqdis ni tempat suci mereka.
Tokwan-tokwan depa zaman Nabi, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman yang bina Baitul Maqdis. Zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman arahkan jin, makhluk-makhluk yang kuat, termasuklah golongan Yahudi waktu tu, depa ikut Nabi Sulaiman taat dengan Allah, depa bina Baitul Maqdis. Sebab tu orang Yahudi nak Baitul Maqdis. Baik, bukan nak cerita sangat kisah Yahudi Baitul Maqdis ni, nak cerita tentang ujian. Bila mana Nabi duduk di Madinah, semayang belah belah Baitul Maqdis 16 bulan ataupun 17 bulan, Tuhan perintah suruh tala belah Kaabah balik, belah Mekah. Bila suruh-suruh pusin belah Mekah ni, berlaku pertelingkahan di kalangan orang Islam waktu tu, termasuklah orang Yahudi yang ikut Nabi, yang Islam bersama dengan Nabi. Pertelingkahan berlaku di antara orang yang masih istiqamah, dia kata ikut je Muhammad. Dia perintah tu ada sebab, jangan duk komplain banyak. Dak, geng Yahudi ni depa komplain Nabi. Depa kata Nabi ni tak tentak penderian. Agama Muhammad ni gelong. Sat kiblat kok tu, sat kiblat kok ni, sat kiblat kono, kiblat tak tetap langsung. Depa komplain. Last sekali depa tak ikut Nabi. Ada hak murtad pada waktu tu golongan Yahudi yang ikut Nabi ni. Ulama tafsir kata apa? Depa tak ikut Nabi ni pasal apa? Pasal Nabi dah tak ikut kiblat yang depa berkenan. Dulu depa masuk Islam, depa ikut Nabi sebab Nabi ni menghala ke arah kiblat yang depa nak. Dah kena dengan hati ni, setuju sangatlah, tiba-tiba kena kiblat lain. Tak kena dengan hati. Macam setengah orang lah, dia dengar ceramah ustaz ni, kena dengan hati dia, dia ikut seronok, pah, kena sedah atas kepala dia, dia tak, aku ikut tak syok ustaz ni. Contoh betul, lebih kurang. Jadi mereka seronok ikut Nabi. Saya nak tata ujian, nak tata ujian. Bukan nak tata bab kisah tu, tapi nak sampai tak ujian tu, kena mulalah kisah tu sikit. Alih arah kiblat. Orang tengah ramai duk ikut Nabi ni, pakai ikut Islam, ikut Islam, ikut Islam, ikut Islam, nak bawa balik, nak nak takluk pula Mekah, nak sebarkan Islam di Mekah. Ramai pakai ikut Nabi, tengah-tengah duk ramai tu, Allah Taala uji kata, tukar kiblat, pakak lari balik, tak mau lah ikut Nabi. Tu orang panggil ujian. Kita pun lagu tu, bila duk kemas, 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 nak buat, nak jadi, nak jadi, lepak jadi lagu lain. Ini ujian, Nabi pun kena. Saya pun kena, tuan-tuan pun kena. Tengah duk elok ni, orang pun makin suka, makin suka, pak main ujian, orang jadi tak suka balik. Kisah Nabi, ujian. Kena, bukan setakat, bukan setakat kita orang-orang yang bukan diiktiraf sebagai kekasih Allah Ta'ala, Nabi pun kekasih Allah Ta'ala, kena juga ujian macam tu. Orang pakat duk nak ke Islam, pakat nak ke Islam, tiba-tiba Tuhan alih arah kiblat. Orang duk ikut dah tak mau. Pasal apa? Pasal lari arah kiblat lain. Lari arah kiblat lain, mereka tak mau. Tu nak cerita kata, kata ujian. Baik, macam tu gak cerita yang kita baca di sini ni. Ni antara ujian yang Nabi, yang Nabi hadapi ataupun Nabi terima di kalangan ataupun berhadapan dengan kerajaan-kerajaan Mekah pada saat itu. Kata Dr. Syed Ramadan Al-Buti lagi, yang penting ialah supaya saudara menyedari kita lah, dia, dia sarankan kepada kita bahawa menyedari perlindungan yang diberi oleh kaum keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, yakni kepada Nabi, bukanlah perlindungan kepada risalah. Ha, macam saya nak abang tadi, yang adik-beradik Nabi duk tolong, bukan tolong pasal Nabi tu rasul. Tu bukan kerana risalah yang dibawanya itu, tetapi perlindungan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdagang keseorangan itu. Depa tolong Nabi pasal anak nakan, bukan pasal agama. Yang ni yang Dr. Said nak cerita ni, nak cerita tuan kita, nak cerita kat kita, jangan kita juga menerima hujah yang menyatakan kejayaan Nabi ni ada di kalangan orang-orang Quraisy yang bantu sampai Nabi berjaya. Tak, tak. Dr. Said kata tak. Depa tolong tadi tu pasal adik-beradik, bukan pasal nak bagi berjaya agama. Agama tu tak berjaya, tak apa, sebab depa
tak mau pun kepada agama tu. Depa tak terima agama tu. Tak terima ni boleh jadi depa suka duduk dalam keadaan nafsu depa. Tak terima ni boleh jadi pasal Islam dan syariat ni bagus. Kadang-kadang benda bagus ni ada orang tak mau, benda tengok tempat kerja itu. Kadang orang bagus sangat pun orang meluat. Tempat kerja itu. Dia ni betul sungguh buat kerja sampai tak ada kona tu. Kita pun tak suka. Setengah lah, setengah orang tak suka benda-benda elok. Ha, tu. Ada orang suka tapi nak ceritanya boleh berlaku benda-benda elok ni orang tak suka. Pasal apa tak suka? Pasal elok orang tak suka. Pasal elok. Ha, sebab tu benda-benda elok kadang-kadang orang yang bagus ni kadang-kadang setengah orang tak suka dia. Pasal apa? Pasal bagus. Hanya nak kona sikit pun tak boleh. Straight sangat. Tapi tak boleh kona langsung. Orang tak suka. Baik. 2-3 minit. Cuti lama panjang sikit. Sikit lah panjang. Tak panjang sangat. Nak berhabis penggan. Baik. Sekiranya perlindungan itu dapat dipenuhi oleh kaum muslimin dengan jalan jihad dan penguasaan ke atas kaum kafir, serta dapat menolong sebarang helah jahat dan perseteruan mereka, dan perseteruan mereka, alangkah bahagianya bagi orang yang terpuji ini dan merupakan sebagai jalan yang sepatutnya mereka sedari. Jadi yang boleh pertahankan Nabi kerana agama ni orang Islam yang dudukkan Nabi pas sanggup berjihad. Tapi kalau adik-beradik Nabi yang tak Islam dudukkan Nabi tu, mereka tak sanggup nak pertahankan di atas agama. Kalau mereka tolong pun pasal adik-beradik. Jadi Dr. Said kata, alangkah seronoknya kalau mereka tu turut serta membantu Nabi di atas jalan agama. Dengan maksudnya apa? Mereka nak ke Islam. Itu sungguh hebat sungguh. Ha, sebab orang berjuang kerana nama agama ni, dia tidak menghiraukan kepayahan yang dia akan alami. Dia tak fikir lah. Bini janda pun janda pun dalam masalah. Ha, tapi dah mereka tak beriman bukan kerana Islam, mereka tolong Nabi bukan kerana risalah. Maka dengan sebab tu, kehebatan mereka pertahankan Nabi tu tak sehebat seperti mana sahabat yang mempertahankan risalah. Tak sama. Ha, sebab tu Dr. Said kata, alangkah seronoknya kalau mereka ni pertahankan Nabi di atas nama Islam. Hebat. Macam kisah Syekh Abdul Somad untuk mengakhiri kuliah kita. Syekh Abdul Somad Palembang. Dia berjuang. Umur 80 perang dengan tentera Siam. 80 umur. Sampai akhirnya mereka gergaji kepala. Ambil kepala hadiahkan kepada Raja Siam. Simpan dalam muzium sampai ke hari ini. Kat 300 tahun. 287 tahun. Ni orang yang berjuang tujuannya nak jaga agama. Tak sama dengan adik-beradik yang duk cerita, Dr. Said duk cerita, tak sama. Adik-beradik Nabi duk dengan Nabi, sokong Nabi kerana apa? Kerana dia nak nakal, bukan kerana Islam. Tak sehebat seperti mana orang Islam yang jaga Nabi kerana keislaman Nabi, kerana syariat Nabi. Tak sama. Syekh Abdul Somad Palembang, pengarang kitab Siyarus Salikin ataupun Sayyirus Salikin. Dia meninggal tahun 1832. Ini cerita lain yang tak penting. Ayah dia kahwin dua orang. Orang pertama bini, apa, isteri pertama orang Kedah. Isteri kedua orang Palembang. Syekh Abdul Somad ni dengan mak Palembang, dia mengaji di Kedah. Habis mengaji di Kedah, pergi mengaji di Fatani bersama dengan Syekh Daud Al-Fatani, tuan kitab Munitul Musalli tu. Seangkatan dia. Lepas habis Fatani mengaji di Mekah. Mengaji di Mekah 30 tahun. Lepas tu pergi mengaji di Madinah pula. Lepas tu kawan dia hantar surat suruh balik nak perang dengan tentera Siam. Siam duduk jajah Petani, duduk jajah Kedah, jajah Perlis. Waktu tu Perlis tak ada nama Perlis lah Kedah. Jajah. Nu nak sampai ke Kelantan mana. Lalu Syekh Abdul Somad balik daripada Mekah. Naik kapal laut berhenti di Bagan. Naik di Bagan lalu singgah di tikam batu buat surau. Mengajak orang. Sambil-sambil duk lawan dengan tentera Siam. Berperang dengan tentera Siam. Kau dalam Kedah.
Legan tentera Siam menghala ke Bali nu sampai dekat kampung Rambung Bali. Lari tentera Siam balik ke Thailand. Umur 80. Dalam Kedah ni perang, pi perang, nu pi kok buat cepedak kok Ian sampai kok Lostak masuk sampai ke Langkawi. Usir dalam Kedah jalan kaki umur 80 pi perang dia Lostak jalan kaki. Saya kalau orang panggil pergi Lostak jalan kaki nak pergi makan kenuri pun saya tak orang pergi eh. Bukan pergi perang, pergi makan. Tak larat pergi eh. Perang umur 80. Tu kata jihad mereka kerana Islam, dia tak kira apa. Orang duk nampak syurga, duk nampak Allah Ta'ala. Tak kira apa, bini janda ke, anak yatim ke, tinggal mak ayah tak ada orang jaga ke, dia kira perang. Sebab tu Dr. Said kaitkan di sini ni, adik-beradik Nabi, pertahan Nabi kerana darah daging, bukan kerana Islam. Tak sehebat. Alangkah kalau dia pertahankan kerana agama. Memang dahsyat. Pusing habis. Perang umur 80. Saya umur 40 tahun menebas semak semua belakang rumah 15 minit eh. Ayat urin habis sejam 15 minit eh. Habis urin sejam. 80 perang dengan tentera Siam masuk ke Patani, tapi mereka dah kuasai Patani, bertahan selama 30 hari. Akhirnya Syah Abdul Somad tewas. Mereka gaji kepala hadiah pada Raja Siam. Raja Siam letak di dalam muzium di Raja Siam sampai ke hari ini. Kepala tu tak reput, dia tengkok masih merah. Pensyarah sejarah Siam agama Buddha, dia kata cukup ajaib, sangat ajaib, sememangnya ajaib. Ajaib tang mana? 280 tahun lebih, kepala tadi tak reput, tengkok merah nyala. Duk ada dalam muzium, tapi hak masuknya boleh golongan VIP. Negara mana VIP, menteri dan menteri. Hak negara kita di antara, sampai maklumatkan saya, orang yang pernah masuk tengok kepala Syah Abdul Somad ni Tun Dr. Mahdi. Tu hak negara kita. Dia pun heran juga, ajaib, ajaib. Sebab apa? Lama dah tapi tak pun. Ni kehebatan. Kubur Syah Abdul Somad tepi jalan kan, daripada Cenong nak pergi Petani, lah kebun getah orang kebumi kan dia. Ini kehebatan orang-orang yang berjuang atas nama Islam. Cukuplah tu. Kita berhenti pada ungkapan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya yang mukmin pula, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ma tasna'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.